berbagai sasaran fisik dan non-fisik program TMMD Kodim Pati sudah sepenuhnya mencapai 100%. Pemerintah Desa Taman Sari berharap dapat bermanfaat untuk warga desa setempat dan sekitarnya. Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim Pati, berbagai sasaran fisik dan non-fisik menyasar pada peningkatan kesejahteraan warga Desa Taman Sari. Berkat sinergitas antara TNI dan warga setempat, program TMMD dapat terrealisasikan dengan baik dan sepenuhnya sudah tercapai 100%. Gus Amin, Kepala Desa Taman Sari berharap hasil dari program TMMD dapat bermanfaat untuk warga desa setempat maupun sekitarnya. Harapannya dengan progres ini, program ini nanti hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, baik warga Taman Sari maupun warga di sekitarnya. Selain itu, Gus Amin mengajak warga desa setempat untuk bersama-sama merawat hasil dari program TMMD agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dari Pati, Tim Liputan Satelit TV mewartakan. Good. Hello.